Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Gimana kabar puasa perdananya hari ini? Nah, kali ini saya akan bahas tentang manfaat masker daun katu. Dan ternyata daun katu ini tidak hanya untuk obat ataupun memperlancar air susu ibu saja. Ternyata bisa menghilangkan flek hitam untuk ibu-ibu juga. Nah, teman-teman di rumah wajib siapkan bahan-bahannya ya. Ada 7 helai daun katunya yang sudah saya cuci bersih ya. Kemudian teman-teman juga siapkan madu ya. Nah teman-teman, namun sebelumnya mohon bantuan tekan tombol subscribe-nya teman-teman, agar teman-teman dapat update terbaru dari video kami ya. Nah, kita akan bahas bagaimana membuat masker dari daun katu. Nah, ini ada madu TJ-nya secukupnya saja ya teman-teman. Kita akan gunakan secukupnya saja ya. Nah, siapa yang tak kenal dengan daun katu? Daun katu ini sangat populer sekali di kalangan ibu-ibu ya, apalagi yang sedang menyusui. Tapi ternyata khasnya daun katu ini bukan hanya sekedar itu saja ya. Nah, penasaran seperti apa? Teman-teman simak sampai habis video kami. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan, kalian cuci terlebih dahulu daun katunya. Kemudian setelah teman-teman cuci bersih, kita akan iris menjadi kecil-kecil ya, untuk mempermudah pada saat kita penghalusan. Nah, daun katu ini dikenal sebagai tanaman kesehatan, terutama untuk ibu-ibu yang daunnya dimanfaatkan untuk kemampuannya sebagai pelancar ASI. Nah, sembari kita memotong daun katunya, kita akan bahas. Ternyata selain sebagai pelancar ASI, daun katu ini memiliki manfaat yang lebih banyak lagi ya, teman-teman. Salah satunya adalah menjadi masker kesehatan. Yang kedua itu bisa menjaga kesehatan tulang dan mengobati luka, dan masih banyak lagi teman-teman manfaat dari daun katu ini. Tapi kita bahas kali ini hanya untuk menjadi masker dan menghilangkan flek hitam pada wajah. Nah teman-teman, sekarang kita akan proses penghalusan ataupun menumbuk beberapa helai daun katu yang sudah kita bersihkan tadi, yang sudah kita potong kecil-kecil. Kemudian setelah itu, setelah semuanya halus, kita akan segera nanti masukkan ke dalam mangkok yang bening ataupun mangkok kaca ya. Nah mam, ternyata kandungan yang terdapat pada daun katu ini sangat baik sekali untuk mengantisipasi flek-flek hitam yang membandel ya. Jadi teman-teman nggak perlu pusing ya, cukup pakai daun katu, maka antibiotik yang baik untuk penggunaan pada wajah Anda ya. Nah, sekarang sudah selesai, kita masukkan ke dalam mangkok ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman campurkan atau tambahkan dengan 1 sendok madu ya. Setelah itu aplikasikan secara merata pada wajah Anda. Kemudian diamkan selama 10-15 menit. Setelah itu teman-teman bilas dengan air yang bersih. Simpel kan teman-teman? Mudah kan? Nah, apakah boleh langsung dioleskan? Boleh. Nah, jika teman-teman tidak ada waktu untuk menumbuk, teman-teman nggak perlu khawatir. Dapat mengambil beberapa helai daun katu yang masih bersih, cuci, kemudian lalu remas hingga daunnya menjadi layu dan berair. Kemudian oleskan pada wajah secara merata, diamkan 10-15 menit lalu bilas. Jadi bisa semua teman-teman lakukan, tinggal pilih cara yang satu ataupun cara yang kedua. Nah, oleh karena ini cara alami, tentu hasilnya tidak langsung didapat secara instan ya teman-teman. Jadi teman-teman butuh waktu untuk melakukan treatment ini berulang-ulang ya, secara rutin. Kalau bisa seminggu itu 2 kali dan lihat hasil nyata dari treatment ini. Oke teman-teman, selamat mencoba. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman yang lainnya.